Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Kabar duka dari selebriti cantik, Nikita Mirzani. Sebelum lanjut pada pembahasan, alangkah baiknya jika pemirsa di rumah bantu dukung channel kami dengan cara tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan berita terbaru dari channel kami. Lanjut kita simak video selengkapnya. Nikita Mirzani adalah seorang artis, aktor, fotomodel, sekaligus pengusaha berkebangsaan Indonesia. Dia lahir di Jakarta pada tanggal 17 Maret tahun 1986. Nikita Mirzani memulai karirnya di acara ajang pencarian jodoh, di Take Me Out Indonesia. Sejak itulah nama Nikita Mirzani semakin terkenal. Namun, kabar duka kali ini datang dari selebritis cantik Nikita Mirzani. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Duka tengah menyelimuti dunia hiburan tanah air. Allahummaghfirlaha warhamha wa'afiha wa'fu'anha. Nikita Mirzani berduka atas meninggalnya artis selebgram. Nikita Mirzani juga turut memberikan ungkapan duka. Nyai, sapaan akrabnya, turut bersedih karena pernah berjanji untuk mengantarkan pengobatan wanita 23 tahun itu ke Beijing, China. Sayangnya, kita gak jadi ke Beijing buat pengobatan kamu supaya bisa jalan lagi. Tiap hari kita DM men sama WhatsAppan, tulis Nikita di Instagram. Sebelum meninggal, Laura Anna diketahui mengalami menderita dislokasi tulang leher, yang menyebabkan dirinya mengalami kelumpuhan pasca kecelakaan pada tanggal 8 Desember tahun 2019 hingga akhir hidupnya. Dikutip media informasi update dari tribunnews.com, diagnosa sementara dari dokter dan keluarga, penyebab meninggalnya Laura Anna karena asam lambung yang semakin parah. Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga akhir. Jangan lupa untuk like dan komen.